Balai Pialam atau Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral atau PUPESDM dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Pialam ini mengelola infrastruktur air limbah dan air minum perkotaan dan juga bertanggung jawab atas instalasi pengolahan air limbah terpusat berskala regional yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Balai Pialam ini mempunyai peran dalam pengelolaan air limbah domestik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Pialam dengan dana dari APBN pada tahun 2020-2021 telah melakukan peningkatan kapasitas dari pengelolaan sebesar 15.000 meter kubik per hari menjadi 52 meter kubik per hari. Peningkatan kapasitas ini dapat melayani 3 kali lipat sambungan rumah, yaitu dari 25.000 sambungan rumah menjadi 75.000 sambungan rumah. Terbentuknya Balai Pialam ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Balai Pialam ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman untuk meningkatkan layanan sistem air limbah terpusat dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten atau kota serta pengawasan keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten atau kota. Balai Pialam juga bertugas untuk mendistribusikan air minum untuk kawasan kabupaten serta kota Yogyakarta. Dengan perharinya, pendistribusian ini secara langsung sesuai perjanjian kerjasama bahwa tarif pendistribusian air ini adalah Rp2.250 per meter kubik. Kuantitas air yang didistribusikan ke pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian kerjasama. Selain itu, Balai Pialam juga menjalankan beberapa fungsinya. Antara lain, 1. Penyusunan program kerja Balai Pialam. 2. Pengelolaan sistem pengolahan air limbah permukiman. 3. Pengendalian kualitas lingkungan. 4. Pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. 5. Pengelolaan sistem jaringan air minum dan instalasi pengolahan air minum. 6. Pengawasan keberlanjutan pelayanan air minum kepada kabupaten atau kota. 7. Pelaksanaan rehabilitas sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan air minum perkotaan. 8. Pelaksanaan ketatausahaan. 9. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pialam. 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT. Kami berharap karena beberapa
jaringan kami kondisinya sudah beberapa rusak atau beberapa memerlukan perbaikan dan itu ternyata adalah anggarannya sangat besar, maka kami berharap juga dana dari APBN atau bahkan bantuan dari luar negeri dapat ikut mengembangkan jaringan yang ada di kami. Jadi kami berharap kepada masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang lahannya sempit, kemudian daerah-daerah yang sudah dilewati oleh jaringan perpipaan dari Balai Pialam, monggo untuk memanfaatkan jaringan yang ada di kami dengan memasang sambungan rumah. Karena pengelolaan sanitasi yang baik akan menjadikan lingkungan kita lebih baik dan lebih aman. Untuk masyarakat, terutama yang daerah-daerah yang lahannya sempit ataupun daerah-daerah yang sudah dilewati oleh jaringan perpipaan dari Balai Pialam, untuk ikut serta memanfaatkan jaringan yang sudah disediakan dengan memasang sambungan. Karena pengelolaan sanitasi yang baik akan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik dan tidak tercemar. Dalam berbagai sektor industri, limbah menjadi persoalan yang tidak ada habisnya. Banyak pengusaha yang kurang menaruh perhatian pada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah dalam industri yang dijalankannya. Akibatnya, terjadi berbagai masalah pencemaran yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga perusahaan itu sendiri. Karena itu, diperlukan tenaga ahli yang bertugas sebagai penanggung jawab operasional pengolahan air limbah atau POPAL. Di sini, Balai Pialam bertanggung jawab atas hal tersebut. Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan jaringan di Limpialam ini. Ada beberapa jaringan yang ketika musim hujan terjadi luapan dan ini kami dari petugas-petugas lapangan siap selalu untuk melakukan perbaikan dan penanganan jika terjadi hal tersebut. Kemudian terhadap beberapa pipa yang kondisinya rusak atau bocor juga kami lakukan pemeliharaan secara rutin. Masyarakat ini memang perlu diedukasi pentingnya pengelolaan air limbah karena air limbah yang dibuang ke lingkungan tanpa diolah itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan itu akan mengganggu terhadap kesehatan lingkungan sendiri. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah dan masyarakat sebetulnya sangat antusias sekali untuk memanfaatkan jaringan pengolahan air limbah yang ada di Pialam ini. Jadi pengelolaan air limbah ini sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai lahan yang cukup luas. Jadi masyarakat yang tidak mempunyai lahan cukup luas itu dapat memanfaatkan jaringan pengolahan air limbah karena mereka tidak mungkin mempunyai tangki septik sendiri atau pengolahan komunal yang mungkin di daerah itu lahannya sudah sempit, mereka dapat memanfaatkan jaringan IPAL Sewon untuk selanjutnya limbah itu diolah di kami dengan pengolahan seperti di belakang ini ya. Jadi cakupan layanan IPAL Sewon ini meliputi KPY yaitu kawasan perkotaan Yogyakarta, yaitu terdiri dari tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Sleman di bagian selatan, kemudian hampir seluruh wilayah kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Bantul yang ada di sebelah utara. Jaringan kami baru mencakup tiga wilayah itu, jadi di daerah itu masyarakat dapat memanfaatkan jaringan yang
dibangun oleh Balai Pialam. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah merujuk pada seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dibuat untuk memproses serta mengelola limbah sehingga sampah tersebut bisa dibuang ke lingkungan tanpa dampak merugikan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Cakupan layanan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Sewon ini meliputi KPY atau Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yaitu terdiri dari 3 kabupaten, antara lain Kabupaten Sleman di bagian selatan dan hampir di seluruh wilayah kota Yogyakarta, serta sebagian wilayah di Kabupaten Bantul. Yang pertama, saya secara pribadi appreciate ya, ini Mas Denny ya, ini pengolahannya, kelihatannya kerjanya tidak kelihatan, tapi asas manfaatnya luar biasa nih di IPAL Sewon ini. Jadi masyarakat membutuhkan, pemerintah termasuk DPRD juga membutuhkan. Nah, spotnya IPAL Sewon ini kami usulkan ini menjadi edukasi bagi anak didik kita. Kita ajak sini aja biar mereka itu digratis Mas Dini ya. Digratis, nanti suruh mancing ikannya gitu, mereka tahu kalau ini ada pengolahannya. Ada pengolahan limbahnya ya. Nah, sanitasi di rumah-rumah beliau anak-anak kita itu biar tahu. Sanitasi, biar ini bagian dari edukasi yang kepada masyarakat, pendidikan, masyarakat juga tahu yang ada di sini ada kegiatan yang sangat bermanfaat. Dukungannya adalah Bantul ini sebetulnya ini kan menjadi bukan penderita ya, tapi semuanya kan di Bantul ini, mulai dari Sleman, kota, akhirnya di Bantul. Termasuk misalnya limbah-limbah sampah mereka paginya main di Bantul, mulai Parangtritis, mulai dari Samas, mulai dari Gua Cemara, semuanya di Bantul. Limbahnya kita, tetapi mereka hotel-hotelnya ada di utara. Ini kan perlu ada gerakan, perlu ada kebijakan dari DPRD. Ya, salah satunya adalah bagaimana IPAL ini menjadi ikon di Daerah Istimewa Yogyakarta yang penuh dengan manfaat, penuh dengan cita-cita besarnya bahwa kita adalah menghijaukan bumi yang kita miliki. Kira ini menjadi PR kita bersama-sama, kita optimalkan, kita maksimalkan bagaimana limbah tempat yang kita miliki ini bisa bermanfaat. Sejalan dengan perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk di wilayah layanan IPAL Sewon, kebutuhan sambungan rumah atau SR ke dalam sistem IPAL Sewon terus meningkat. Sekarang, Balai Pialam telah melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah yang mulainya dari 15.000 meter kubik per hari menjadi 5.200 meter kubik per hari. Peningkatan kapasitas ini dapat melayani 3 kali lipat sambungan rumah, yaitu dari 2.500 rumah menjadi 7.500 rumah untuk saat ini. IPAL ini memiliki 2 sistem pengolahan. Yang pertama IPAL terpusat atau IPAL regional, yang kedua adalah IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja. IPAL terpusat ini adalah sistem pengolahan air limbah yang bersifat regional yang kemudian melayani pengelolaan sanitasi air limbah berasal dari 3 kabupaten kota, yaitu berasal dari Sleman, Kota Yogyakarta, dan kemudian Kabupaten Bantul. Pengolahan air limbah IPAL Sewon ini disalurkan melalui jaringan perpipaan dari sambungan rumah tadi yang kemudian disalurkan secara gravitasi menuju ke IPAL Sewon yang berada pusatnya di Kabupaten Bantul. IPAL tadi kemudian diolah di IPAL terpusat Sewon ini menggunakan sistem SBR atau Squinching Batch Reactor. Sistem pengolahan ini dilaksanakan
secara otomatis dengan menggunakan sistem SCADA. Diolah dari awal inlet masuk, kemudian diproses sampai kemudian akan dibuang menuju ke sungai. Tentunya sudah melalui proses pengolahan menggunakan teknologi terbaru. Dan hasilnya diharapkan tentunya kita melakukan pemantauan kualitas air limbah, dan diharapkan nanti di sungai kita setelah melakukan pemantauan hasilnya akan sesuai dengan baku mutu yang diharapkan, sesuai dengan Perda DIY nomor 7 tahun 2016. Kami memiliki sistem pengolahan yang baru yang disebut dengan sistem SBR, yaitu dengan sequencing batch reactor. Sistem ini adalah sistem pengolahan dilakukan secara batch yang kemudian kita operasionalkan secara otomatis dengan sistem SCADA, di mana di sini ada beberapa proses pengolahan. Seperti yang pertama ada fill, ada 4 siklus dalam waktu 4 jam. Yang pertama adalah fill, kemudian menuju ke react, kemudian dissettling, dan kemudian descending. Proses ini memakan waktu kurang lebih sekitar satu proses pengolahan adalah 4 jam. Metode pengolahan air limbah dari IPAL Sewon beroperasi sejak tahun 1994 sampai akhir tahun 2021 menggunakan sistem fakultatif aerated lagoon. Pada awal tahun 2022, IPAL Sewon ini telah menggunakan sistem otomatis yaitu sequencing batch reactor atau SBR. Sistem SBR dilaksanakan menggunakan sistem otomatis dengan sistem SCIDI. Sistem ini merupakan salah satu dari sistem aerobic active sludge, di mana proses aerasi dan proses sedimentasi dilakukan pada bak yang sama. Pengolahan menggunakan teknologi terbaru ini diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik dan ramah lingkungan. Balai Pialam tentunya akan tetap melakukan pemantauan kualitas air limbah serta hasilnya akan sesuai dengan baku mutu yang diharapkan, yaitu sesuai dengan Perda DIY nomor 7 tahun 2017. Selain melayani instalasi air limbah, Balai Pialam juga melayani instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT ini merupakan pengolahan lumpur tinja dari septic tank individu, komunal dari swasta, Pemkab atau Pemkot melalui sedot tinja yang tidak bisa diakses oleh jaringan perpipaan. IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja, ini adalah salah satu sistem di mana kita melayani masyarakat yang tidak terlayani saluran air limbahnya yang tadi melalui jaringan perpipaan, sehingga akan dilayani menggunakan tangki-tangki tinja. Tangki tinja ini akan kemudian masuk ke dalam IPAL, kita proses pengolahannya dan kemudian kita sesuaikan dengan baku mutu, kita proses sehingga memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Air limbah yang bersifat domestik, jadi air limbah yang hanya bersifat domestik yang berasal dari rumah tangga. Kami dari Biala Pelam tidak mengolah limbah yang bersifat kimia atau berasal dari pabrik. Dan kami olah sehingga kami harapkan sistem pengolahan ini dapat menghasilkan limbah yang menghasilkan efluen yang ramah lingkungan, yang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2016.
Balai Pialam juga melayani pengelolaan sistem jaringan air minum regional. Namun, mulai Januari 2021, pengelolaan ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tama. Sehingga, tugas pokok serta fungsi dari Seksi Operasi dan Pemeliharaan Air Minum hanya melakukan monitoring atau pengawasan serta evaluasi terkait pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di DIY. Sebagai tambahan, Balai Pialam ini mengelola air limbah yang bersifat domestik, yakni limbah yang berasal dari rumah tangga. Balai Pialam tidak mengelola limbah yang bersifat kimia atau dari pabrik-pabrik. Maka dari itu, diharapkan sistem ini dapat menghasilkan efluen yang ramah lingkungan dan sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan di Perda DIY nomor 7 tahun 2017. Jadi pada tahun kemarin Balai Pialam telah melayani 26.000 sambungan rumah. Sambungan rumah adalah rumah-rumah atau usaha yang memanfaatkan pembuangan limbah melalui jaringan yang dimiliki oleh Balai Pialam. Di tahun ke depan, karena kita sudah meningkatkan kapasitas menjadi 3 kali lipat, kita harapannya masyarakat lebih luas lagi dapat memanfaatkan jaringan yang ada di Balai Pialam. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan akan selalu berusaha untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik, serta senantiasa bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan selalu mendukung untuk memaksimalkan serta mengoptimalisasikan perkembangan Balai Pialam ini. Maka, masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam pemanfaatan Balai Pialam ini untuk terciptanya lingkungan yang aman serta terawat.